Sahabat Buana Channel, sebelum kita melanjutkan perjalanan hidup Jaka Tingkir, marilah kita kembali menengok cerita yang sebelumnya. Berita tentang kesaktian Jaka Tingkir yang berhasil membunuh 3 ekor banteng sampailah ke telinga Putri Sekar Kedaton, Ratu Mas Cempaka. Sebagai lurah pengawal Sultan, maka Jaka Tingkir dapat leluasa keluar masuk istana. Suatu ketika, Jaka Tingkir keliling istana untuk mengecek keamanan keseluruhan istana, tanpa kecuali dalam Kaputren. Saat itulah Jaka Tingkir bertemu dengan Putri Sekar Kedaton, Ratu Mas Cempaka. Karena sebagai abdi dalam, maka Joko Tingkir tetap naruh hormat dengan berjongkok di depan sang putri. Ketika melihat ketampanan Jaka Tingkir yang berpangkat lurah pengawal Kanjeng Sultan, maka tertariklah hati sang putri dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Sang putri ingin mengenal lebih dekat sosok Jaka Tingkir, dan tentu saja maksud hati sang putri tidak bertepuk sebelah tangan. Bahkan disambut bahagia oleh lurah tamtama pengawal sultan tersebut. Akhirnya mereka sering bertemu di Kaputren. Namun kebahagiaan yang dinikmati kedua pemuda dan pemudi tersebut tidak berlangsung lama. Akhirnya Sultan Trenggono mengetahui dan tidak merestui hubungan tersebut. Seorang prajurit yang bernama Dadu Ngawuk diperintahkan Sultan Trenggono untuk memperdayai Jaka Tingkir. Rekayasa Sultan Trenggono tidak dapat dihindari oleh Jaka Tingkir. Bahkan Dadu Ngawuk berhasil dikalahkan olehnya dan terbunuh oleh tangannya. Sultan Trenggono ketika mengetahui Dadu Ngawuk terbunuh oleh Jaka Tingkir, maka diusirlah Jaka Tingkir dari Istana Demak. Sahabat Buana Channel, banyak kisah-kisah yang ada di babat hanyalah sebuah metafora, bukanlah cerita sebenarnya. Demikian juga dengan kisah terbunuhnya Dadu Ngawuk oleh Jaka Tingkir. Cerita ini adalah hanya sebuah kiasan atau sebuah metafora. Dadu Ngawuk bukanlah nama seseorang, tetapi merupakan suatu kiasan akan suatu peristiwa yang disamarkan. Dadung adalah tali, awuk berasal dari sebuah kata, lambang kelamin seorang wanita. Karena Sultan Trenggono tidak menyetujui hubungan tersebut, di mana seorang putri raja memadu kasih dengan seorang tamtama yang hanya berpangkat sebagai lurah tamtama, maka diusirlah Jaka Tingkir dari Istana Demak Bintara. Begitu hancur hati Jaka Tingkir, demikian juga dengan hati Ratu Mas Cempaka. Jaka Tingkir meninggalkan Istana Demak dengan hati gundah gulana. Dalam novel Naga Sastra dan Sabu Inten karangan Esa Mintardja, di situ disebutkan tokoh yang bernama Kyai Ageng Banyubiru yang merupakan adipati Perdikan Banyubiru.
terdapat tokoh Joko Tingkir, Ronggo Tohjoyo atau Mahesa Jenar, yang keduanya merupakan murid dari Kebu Kanigoro. Nah, dalam serial kisah perjalanan hidup Joko Tingkir ini, yang dimaksud dengan Ki Ageng Banyubiru adalah Kebu Kanigoro itu sendiri. Kebu Kanigoro adalah kakak dari Kyai Ageng Pengging atau Kebu Kenongo. Di Kebu Kanigoro memilih jalan hidup berkelana, sehingga banyak petilasan-petilasan yang dulu pernah disinggahi. Di antaranya adalah petilasan yang terdapat di Selo, lereng Gunung Merapi. Konon Ki Kebo Kanigoro pernah bertapa di puncak Gunung Merapi. Selain itu, Ki Kebo Kanigoro pernah bertapa di Rawa Pening Ambarawa. Di tempat itu, Ki Kebo Kanigoro melakukan tapa kungkum atau bertapa berendam selama 7 tahun lamanya. Di sini Ki Kebo Kanigoro menggunakan nama samaran Ki Ageng Arimuko. Dalam pertapaannya, air yang digunakan untuk bertapa berubah warnanya menjadi biru, sehingga Ki Ageng Arimuko disebut juga Ki Ageng Banyu Biru. Dari Ambarawa, Ki Kebo Kanigoro melanjutkan pengembaraannya ke Tiyama Wonogiri. Di tempat ini pula, Ki Kebo Kanigoro bertapa selama 7 tahun dan menggunakan nama samaran Ki Ageng Kartawijaya. Dari Tiyama Wonogiri berpindah lagi ke Kaligayam Semin Gunung Kidul. Di sini Ki Kebo Kanigoro bertapa lagi dengan berdiri atau tapa ngadeg jejer dengan bersandar kepada pohon jati. Bertapa selama 3 tahun sehingga pohon jati tersebut menjadi kering karena kesaktian dari Ki Kebo Kanigoro. Setelah bertapa di Kaligayam, beliau pergi lagi ke Rawa Pening. Di sini Ki Kebo Kanigoro menggunakan nama samaran Kiai Sidik Urip. Setelah dari Rawa Pening, Ki Kebo Kanigoro pergi ke Dusun Sarian, Desa Jati Ngarang. Di sini Ki Kebo Kanigoro dikenal dengan Kiai Ageng Purwoto Sidik atau Kiai Ageng Banyu Biru. Kemudian Ki Kebo Kanigoro sudah beragama Islam. Karena dalam pengembaraan, Ki Kebo Kanigoro juga berguru kepada Syekh Siti Jenar bersama-sama dengan adiknya Kiai Ageng Kebo Kenongo, Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Ngerang, dan Kiai Ageng Butuh. Lewat petunjuk yang diberikan Ki Ageng Pengging dalam mimpi Joko Tingkir, Joko Tingkir disuruh menemui Kiai Ageng Banyu Biru atau Ki Kebo Kanigoro atau Ki Ageng Purwoto Sidik, yang tak lain adalah kakak dari ayah Joko Tingkir, Kiai Ageng Pengging atau Kiai Ageng Kebu Kenongo. Disuruhlah Joko Tingkir untuk pergi ke arah Tenggara. Dan akhirnya bertemulah Ki Kebu Kanigoro dengan Joko Tingkir. Nah, sekian dulu sahabat kisah perjalanan hidup Jaka Tingkir. Sampai jumpa di episode ke-12. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.